Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan saya, Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses smoothing pada rambut yang kaku, resisten, dan ini rambut juga pernah di bleaching, diwarnain ya teman-teman. Ini rambutnya sangat tebal, kaku. Untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini rambut customer pas datang ke salon saya. Ini setelah dicuci bersih dengan sampo saja tanpa menggunakan kondisioner. Dan jenis rambutnya ini kaku, resisten, bandel lah pokoknya. Dan bekas diwarnain juga, di lightening juga. Sekarang akan dilakukan proses smoothing. Obat yang saya gunakan di sini jenisnya yang resisten, karena rambutnya memang resisten, kuat, kaku, dan walaupun bekas diwarna, ini rambutnya masih oke, masih aman. Dilakukan proses aplikasi step pertamanya di saat setelah kering. Disimak terus dalam proses aplikasi obat step pertamanya ya. Sambil nonton videonya, silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak jika sudah klik tombol subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Setelah selesai proses aplikasi, saya diamkan selama 60 menit ya teman-teman, karena ini jenis rambutnya resisten, bandel banget. Setelah itu dicuci bersih, dan ini lagi sekarang proses mau pencatokan. Suhu yang saya gunakan di sini menggunakan 180 derajat Celcius, karena dengan catokan ini 180 derajat Celcius sudah membuat rambut matang dengan sempurna ya teman-teman. Oke, disimak terus dalam proses pencatokannya. Jangan lupa di saat proses catok, parting yang tipis-tipis, jangan tebal-tebal, agar rambutnya dicatok dengan sempurna, tidak ada yang terlewat, dan hasil smoothingnya juga bagus ya.
Setelah selesai proses pencatokan, rambut didiamkan terlebih dahulu sekitar 10 atau 15 menit. Yang terpenting rambut sudah dingin, baru dilakukan proses aplikasi step kedua atau netral ya teman-teman. Jadi setelah dicatok itu sebelum dinetral, alangkah baiknya kondisi rambut lebih dingin. Atau bisa juga dilakukan ditiup menggunakan hair dryer yang dingin ya teman-teman. Kalau memang buru-buru ya, kalau tidak buru-buru bisa didiamkan aja biar dalam setelah proses pencatokan itu rambut dingin terlebih dahulu. Ini lagi proses aplikasi step kedua, dan setelah selesai proses aplikasi step kedua didiamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit lakukan proses pembilasan atau pencucian hanya menggunakan kondisioner atau masker atau spa dan sejenisnya untuk vitamin-vitamin rambut ya teman-teman. Ini lagi proses pengeringan. Jadi setelah proses smoothingnya selesai, ini hanya dikeringkan menggunakan hair dryer. Ini masih proses pengeringan menggunakan hair dryer. Jadi kalau smoothing itu setelah selesai step kedua dan setelah dicuci, kelihatannya di saat proses dikeringkan ya teman-teman. Kalau di saat proses keringkan sudah lurus, berarti itu jadi. Dan kalau memang kurang jadi, biasanya ada gelombang atau terjadi krus atau yang lainnya ya teman-teman, karena banyak kasus smoothing itu nggak jadi, bisa jadi rusak, bisa jadi nggak jadi masih tetap keriting. Cuman lebih baik nggak jadi masih keriting, masih bisa diulang ketimbang rusak. Oke, untuk kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.